Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai IT Licious, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Pastinya akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama dilansir langsung dari akun Instagram Lapor Patrons 7. Janjiku kepadamu, malam ini jam 21.30 cuma di Official Trans 7 nih. Bagi sahabat semua yang ingin melihat kekocakan Wendy Cagur, Andre Taulani dan juga Ayu Ting Ting serta tim yang lainnya. Dan di sini juga ada bintang tamu yang sangat spektakuler nih, yang namanya masih melejit sampai sekarang, yaitu Paramita Rusady yang pastinya selalu tampil cantik dan juga elegan. Hadir teman-teman kita semua di Lapor Pak Trans 7. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan langsung acara Lapor Pak yang selalu menghibur dan memberikan tertawa kepada kita semua, jangan lupa saksikan Lapor Pak malam ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya seru abis nih. Yang ketinggalan jangan lupa buka channel YouTube-nya ya, dia Trans 7 Official pastinya di Lapor Pak. Proses selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga Bintang Sumaira Raza. Tapi sebelumnya di sini kita akan melihat informasi selanjutnya di sini dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting, ibunda dari Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan alhamdulillah vaksin kedua selesai. Bilkis walaupun penuh drama, ampun deh nak, jarum masuk baru dia tahu rasanya yang kesakitan. Yuk yang belum vaksin segera vaksinnya biar selalu sehat selalu. Begitu tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya yang hari ini mengantar sang cucu untuk vaksinasi kedua. Saya selalu untuk Bilkis, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan semoga bisa menjadi anak yang berbakti, jadi kebanggaan keluarga dan pastinya menjadi kesayangan nih. Amin ya rabbal alamin. Wanita yang kuat melahirkan anak yang kuat pula. Semoga Ayu dan juga keluarga selalu diberikan kebahagiaan. Begitu juga dengan keluarga kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Inilah prosesi detik-detik di mana Bilkis menolak untuk divaksin karena memang takut nih dengan jarum suntik. Tapi dengan penuh kesabaran bunda dan juga dokternya, akhirnya Bilkis mau juga nih untuk disuntik vaksinasi kedua. Vaksinasi kedua ini dilaksanakan di sekolah Bilkis ya, yang pastinya sudah dipenuhi dengan standar yang berlaku, mulai dari memakai masker, hand sanitizer dan juga yang lainnya. Saya selalu untuk Bilkis, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Dan terima kasih untuk Mom Ayu Ting yang selalu ada dan menjaga cucu tersayangnya agar selalu ceria dan sehat. Informasi selanjutnya yang tak kalah menarik dari tangisan Bilkis yang takut dengan jarum suntik, di sini ada informasi terbaru dari Kisyu TV, di mana channel YouTube-nya sudah meluncurkan video terbaru nih yang pastinya super heboh. Di mana di sini ada Ibad Gunawan yang sedang berkunjung ke rumah Ayu makan bersama anggota keluarga terutama dengan Ayah Rojak. Dan di sini Ayah Rojak mengakui nih kalau Ivan adalah sang calon menantu idamannya. Wah, sudah diberikan lampu hijau nih untuk Ivan dari keluarga Ayu. Terutama Ivan Gunawan sudah sangat dekat sekali ya dengan Bilkis Sumaira Razak, anak dari Ayu Ting Ting dengan Angie. Kedekatan mereka sangat erat nih dari tahun ke tahun, karena Ivan mampu mencuri hati dari sang buah hati Ayu Ting Ting tentunya. Pastinya akan sangat mudah juga untuk melulukan hati sang ibu, karena hati anaknya sudah dipegang nih. Wah, Ayah Rojak bangga banget nih punya calon mantu seperti Ivan yang memang super duper mega bintang. Uangnya sudah banyak bejibun dan tak tahu lagi mau dikemanakan nih. Semoga job-job Ivan Gunawan selalu dilancarkan ya, amin ya rabbal alamin. Dari unggahan tersebut dikomentari oleh para sahabat,
Salah satunya dari Aikigo sudah selesai nonton. Seru, parah, ditunggu part selanjutnya. Di Daniel, seru nih. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tayang juga, Kishu TV. Dijamin seru, Kishu Bell. Seru banget, ditunggu part selanjutnya. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat karena melihat kekocakan dari video yang sedang berlangsung ya. Hari ini ada video terbaru dari Kishu TV, Ivan Gunawan berkunjung ke rumah sang mertua dan langsung disambut dengan manja oleh sang ayah Abdul Raja. Jahat girls can you love you, I even love you Tifa Ayunda Purnama Jelita. Wow, sampai berapa episode nih, pokoknya ditunggu deh. Seandainya Igun sama ayah Rojak jadi mantu, hadir heboh rame banget. Dan juga masih banyak lagi nih komentar dari sahabat yang lainnya yang ingin menyaksikan part kedua dari tayangan Ivan dan juga Ayu Ting Ting hari ini yang memang sudah tayang di Kishu TV. Oke, sama semua, ini ya perkataan ayah Rojak yang sangat bangga karena kedatangan sang super mega bintang, sang calon menantu idaman. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan pastikan jaga jarak aman agar kita selalu terhindar dari virus corona. Selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu dukung channel ini dan pastikan channel ini adalah channel yang pastinya memberikan informasi-informasi seru dan juga terupdate mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.